Oke, kembali lagi dengan gue Tama di channel gue TM Motorsport. Di hadapan kita sudah ada Daihatsu All New Xenia Trim yang 15 RCPT ya, standar. Ini warnanya sih favorit gue ya bro ya. Warnanya hijau, hijau gelap ya, greenish, gunmetal, dan tampilannya seperti ini. Ganteng kayak elegannya dapet untuk warna yang hijau ini. Walaupun ini bukan warna special color dari Daihatsu All New Xenia. Untuk harga dia Rp269.700.000 di bulan November tahun 2022 untuk OTR Depok. Belum dipotong diskon ya bro ya. Dan ini trim yang 15 RCVT standar, karena dia tidak mendapatkan body kit, itu hanya ada di trim yang ADS. Dan tidak mendapatkan 2 titik kamera pada bagian kaca depan ya, karena itu trim yang ASA. Tapi tetap ada ciri khas dari trim yang 1500cc, yaitu ada alis merah pada bagian reflektor abrai. Untuk display ready di Daihatsu Armada Autotara cabang Depok. Informasi detail dan pemesanan kalian bisa hubungi Tama Daihatsu ya. Nanti kontaknya ada di ending video atau di kolom deskripsi. Kita langsung bahas bagian eksterior depan. Untuk lampu dia sipit ya sekarang ya. Kristal multi reflektor sudah full LED sampai lampu senya. Lampu senya dia berpencar dari bagian atas ya. Dan ini ciri khasnya dari 1500 ada alis warna merahnya atau alisnya ya. Dia menyatu sampai ke bagian grill dan ke reflektor samping. Dan seperti ini tampilannya saat kita zoom dari samping ya. Untuk grill dia tidak terlalu besar. Model jaring seperti ini. Dan ada rongga untuk klakson. Sudah terdapat kamera 360, karena untuk di trim yang 15 Daihatsu All New Xenia ini sudah mendapatkan kamera 360, mau manual atau matic ya. Emblem Daihatsu dipadukan dengan kruman, dan ini tadi detail dari kamera depannya. Jadi kalau kita nggak deketin kurang terlihat jelas ya. Oke, untuk di bagian bumper, dan ini tampilan dari bagian depan ya. Nah, ganteng tenan, Bray. Oke, untuk bagian fog lamp juga dia sudah dapat ya. Sudah lengkap. Dia kristal multi reflektor halogen dengan framing warna hitam dasar. Dan ini tampilan dari air dam-nya. Air dam-nya sama motifnya dengan bagian grill, cuma dia lebih besar aja ya jaringnya. Ada rongga pendinginan untuk radiator di sebelah kiri, dan tatakan plat nomor juga sudah dapat, Bray. Oke. Kita lanjut ke bagian samping. Dan yang membedakan trim 15 selain alis depannya yaitu adalah bagian pelek. Karena pelek yang 15 ini dia menggunakan pelek 2-tone polish ya. Ring 16 dengan baut 5. Di bagian tengahnya ada emblem Daihatsu. Menggunakan ban Dunlop Enasep. Untuk ukurannya sendiri atau profil bannya ini 195/60 ring 16. Untuk pengereman depan dia cakram. Oke. Untuk di bagian spion dia suara body. Sudah ada lampu spionnya dan juga ada kamera 360 pada bagian bawahnya nih, Bray. Untuk titik bagian samping, kiri kanan ada ya. Untuk talang air juga sudah tersedia. Lengkap ya, kanan kiri ada emboss Xenia di bagian belakang. Pilara sudah di blackout. Kita lanjut ke bagian handle pintu, dia suara body. Model tarik seperti ini, Bray. Akses smart key-nya 2 garis dan ada kunci manual. Oke, di row keduanya pun sama. Dia polosan ya. Handle-nya suara body. Dan untuk profil pelek bagian belakang senada dengan bagian depan, yang membedakan hanya di pengereman. Yang depan dia cakram, yang belakang dia masih menggunakan rem tromol. Kita spill bagian belakang. Dan ini tampilannya ya. Warna hijaunya itu agak gelap, kalau dari jauh mungkin kelihatan warna hitam, Bray. Jadi elegannya dapat banget, Bray. Ganteng banget sih warna ini. Kita spill ke bagian atas. Antena strip view sudah dapat nih, suara body. Tarikan bodinya seperti spoiler, washer, wiper. Dan untuk stop lamp atau lampu belakang, dia sudah full LED ya.
di trim 15 dia mendapatkan LED bar di pintu bagasinya nih. Karena yang 13-nya ini tidak menyala ya bro ya, hanya dummy saja. Untuk stop lamp, dia dual layer, full LED, mulai lampu malam, mundur, parkir, sen, dia full LED. Oke, bagian sini disambungkan dengan garnish warna body ya. Di bagian tengah ada emblem Daihatsu. Tatakan plat nomor sudah dapat. Kamera 360 sampai ke bagian belakang dan kamera parkir sudah dapat. Oke. Emblem Xenia dipadukan dengan kruman di bagian kanan, di bagian kirinya ada emblem tipenya 1.5R. Dan di sini ada emblem dual PPTI CPT yang menandakan mobil ini transmisi matic. Oke, spill untuk bumpernya dia seperti ini tampilannya. Warna body ya. Ada 2 titik sensor parkir, 2 titik dummy reflektor, dan untuk framingnya dia warna hitam dasar. Di bagian bawah knalpotnya sudah dikondom ya. Untuk ban serep dia yang tipe 15 ini sudah sama dengan yang terpakai di keempat rodanya ya. Kita langsung aja ke bagian interior. Oke. Dan ini tampilan dari interiornya, dia dominan warna hitam. Kita nyalakan dulu cahayanya. Untuk door trim sendiri warna hitam standar, bahan hard plastik, armrestnya bahan hard plastik, penyimpanan terbuka. Power window-nya sisi pengemudi dia auto ya. Up and down, lock-nya, handle pintu dipadukan dengan kruman. Dan ini pengaturan untuk spion ya. Sudah elektrik, auto folding. Dan juga ini untuk pengaturan spion kanan, right, left, bagian kiri. Dan ini kursornya sudah retract juga ya bro ya. Di sini ada list silver. Di bagian bawah ada cup holder, door pocket, juga speaker lengkap. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Untuk jok dia bahan fabric warna hitam. Di sini ada jahitan asli warna merah. Dan di bagian atas ada list warna merah. Headrestnya terpisah seperti ini. Dan untuk trim yang 15, dia mendapatkan head adjuster ya. Oke, reclining dan sliding pastinya sudah tersedia. Dan ini tampilan pedalnya, 2 pedal karena ini trimatic. Tuas untuk membuka kap mesin, di sini laci penyimpanan terbuka, stability control, kamera 360, di sini ada cup holder. Fix ya. Dan ini kisi-kisi dari AC bagian pengemudi. Tweeter sudah tersedia di bagian pilar pertama. Oke, kita coba tutup dulu, Bray. Dan ini tampilan dari setirnya. Dia palang 3. Ada aksen warna silver. Audio steering switch. Di sini untuk speedometer, Bluetooth teleponi, dan juga ada tombol untuk trip. Airbag sudah tersedia, emblem Daihatsu untuk pengaturan dia tilt steering. Di bagian kanan di sini ada tuas untuk menyalakan lampu depan ya. Lampu utama sudah terintegrasi dengan fog lamp. Di bagian kiri ada tuas untuk wiper depan dan wiper belakang sudah intermittent, Bray. Oke, agak ngos-ngosan nih, Bray. Kita nyalakan untuk elektriknya. Kita klik 2 kali engine start stopnya dan otomatis ada animasi juga. Terdapat jarum analog yang berputar ya. Ada indikatornya, indikator mesin dan lain-lain. Di bagian kiri ada RPM, bagian kanan ada kecepatan, dan di bagian tengah ada MID ya untuk pengaturan dari speedometernya. Kita kecilin dulu lagunya. Oke, sudah kita matikan. Dan untuk di bagian tengah ini ada informasi ya. Kita enter. Kita fokuskan dulu. Di sini ada rata-rata konsumsi bahan bakar, sisa bahan bakar, rata-rata kecepatan, ada trip time. Di bagian bawahnya ada ini apa, indikator bensin, odo, trip A, trip B, dan kembali lagi ke odo. Dan di bagian bawah ada informasi mengenai transmisi. Kita spill ke bagian tengah. Head unitnya yang 15 model floating ya, besar 9 in. Seperti ini tampilannya, mohon maaf agak bergetar nih, gerah Bray. Kita setuju. Dan dia akan otomatis ke mode radio. Kita klik menu.
Di sini terdapat radio, Android Auto, Apple CarPlay, kita spill ke kanan, media phone dan pengaturan. Jadi sudah sangat lengkap ya. Layarnya besar. Sudah mendapatkan Android Auto, Apple CarPlay, kalian tinggal colok USB kalian ke head unit ini, otomatis Google Map dan lain-lain sudah terintegrasi dari handphone kalian. Cukup membantu kan saat perjalanan keluar kota ataupun di dalam kota, bray. Jadi nggak harus ganti-ganti lagi ya, bray, ya. Kita matikan ya. Oke. Di bagian bawahnya di sini ada kisi-kisi AC ya. Ada list merah. Di sini hitam polis. Di tengah ada tombol hajat. Di bagian bawahnya ada pengaturan untuk AC sudah digital. Di sini untuk speed fan, suhu, off, air sirkulasi, dan ini hanya maskul ya. Jadi saat dinyalakan dia akan otomatis ke fan yang tertinggi. Di bagian bawahnya di sini ada aksen karbon. Ada tombol engine start stop warna merah, ring chrome, car holder, penyimpanan terbuka, dan ini kuncinya. Ya, yang logo Daihatsu untuk lock dan logo gembok ini untuk membuka kunci. Penyimpanan terbuka di sini ada USB port, mantap. Untuk list bagian samping, dia warna silver dan ini luas transmisinya. Dia triptonik juga ya, bro ya. PRND, dan kita alihkan ke kanan, dia akan bisa menambah atau mengurangi gigi yang ada pada mode transmisi CVT ini, bray. Nih, oke, di bagian sini penyimpanan terbuka, rem tangan, mechanical, locknya chrome. Di bagian sini ada console box, di bagian dalamnya tidak terlalu besar, oke. Kita ke bagian samping, ada laci penyimpanan tertutup, belum soft opening. Tidak terlalu besar juga, laci penyimpanan terbuka, mungkin bisa untuk naruh barang, kosmetik, atau handphone, airbag. Kisi-kisi AC bagian penumpang, dan di sini slot untuk cup holder ya, sangat rapi. Jika kita tidak gunakan, kita tinggal klik ke dalam. Twitter kanan kiri ada, door trim bagian kiri senada dengan bagian kanan. Untuk seat belt dia fix, hand grip sisi penumpang dia model retract. Sennheiser di sini sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Untuk lampu baca bagian pertama atau row pertama dia masih halogen ya. Kanan kiri seperti ini. Kaca tengah ada night view. Untuk Sennheiser sisi pengemudi dia polosan aja, bray. Oke, kita lanjut ke bagian row kedua. Oke. Dan ini tampilan dari row keduanya. Untuk door trim warna hitam, ban standar hard plastik. Untuk armrestnya pun sama, penyimpanan terbuka, power window, door handle dipadukan dengan kruman, cup holder. Di bagian atas ada ya, di bagian bawah pun ada. Juga terdapat speaker di row keduanya. Oke, ini tampilan dari row keduanya, bray. Untuk jok senada ya dengan bagian depan, motifnya dan juga jahit-jahitannya. Untuk headrest ada dua titik. Di sini ada armrest di bagian tengah. Pelipatan dia 60-40. Karena ini bisa dibuat sofamut, jadi untuk slidingnya dia lumayan panjang ya, sampai ke bagian depan. Ini jauh sih, bray. Oke, coba kita lihat untuk slidingnya. Nah, ini jika dimajukan secara full dia akan maju seperti ini, bray. Dan terlihat perbedaan dari row sampingnya dan row yang 60% ini, bray. Yang samping sana masih bisa dimundurin lagi, bray. Oke, kita mundurin lagi. Dan ini tampilan dashboard dari row kedua. Nah, ini cakep ya, bray ya. Untuk di belakang kursi driver dia ada setback pocket. Di bagian penumpang pun ada setback pocket. Di console box sini ada USB port 2 ya, 21 ampere. Ini cepet, bray, untuk ngecas. Tunnelingnya tidak terlalu tinggi karena ini penggerak roda depan, walaupun masih ada untuk jalur kabel atau knalpot ya, bray ya. Di bagian kiri door trimnya senada dengan bagian kanan. Seat beltnya model fix, hand grip model retract, lampu baca sudah tersedia. Dan di sini tampilan yang baru dari double blowernya. Double blowernya sekarang pipih ya, lebih rapi dan tidak terlalu menonjol dengan versi yang atau model sebelumnya. Dia ada 3 speed fan. Kita fokusin. Dan ini pengaturan untuk
arah semburannya ya. Oke, di row terakhir atau ketiga, dan ini tampilan saat row terakhirnya dilipat ya. Kursinya dia terdapat di bagian pilarnya, sudah rapi, tercover two-tone ya, warna hitam dan warna beige. Ada penyimpanan terbuka juga, Bray. Nanti kita lihat dari bagian belakang. Oke, kita langsung saja ke bagian bagasi ya. Sambil kita lihat row terakhirnya. Dan untuk tuasnya ada di bawah emblem dari Daihatsu. Dia sudah elektrik. Oke. Dan ini tampilannya, Bray. Jadi sudah rapi ya. Besar ya kalau dilipat. Sudah mendapatkan cargo net pastinya, karena dari ciri khas dari Daihatsu. Pilar atas warna beige, pilar bawah warna hitam. Di sini penyimpanan terbuka. Di sini ada penyimpanan terbuka lagi, bisa untuk koin, handphone, atau untuk botol pun bisa, Bray. Kanan kiri senada ya, ada. Dan untuk di bagian kanan dia ada power outlet atau power socket nih di bagian pilar atasnya. Jadi untuk ngecas nggak harus perputaran lagi, Bray ya. Oke, kita tarik. Dan ini tampilan saat jok sebelahnya dibuka ya. Pengaturannya atau untuk melipat di sini ya. Tuasnya headrest sudah tersedia, pelipatan 50-50. Seat belt 2 titik ya, kanan kiri, berada di pilar. Oke. Untuk lampu bagasi juga udah ada, lengkap. Penyimpanan terbuka, dan ini ada penyimpanan tertutup, Bray. Tuh. Jadi dia sudah sangat praktis ya untuk menyimpan barang. Seperti car kit ini atau tool kit, dia sangat rapi pada posisinya ya. Jadi tidak berantakan lagi, Bray, atau berserakan di bagian bagasi. Ini juga bisa untuk naruh buku, sepatu, dan lain-lain ya. Dan di bagian sini ada tempat untuk membuka ban serep ya, atau bautnya di bagian dalam. Dan ini tampilan pintu bagasinya, Bray. Oke, mungkin itu aja pada bagian interior dan eksterior. Kita lanjut ke bagian ruang mesin, Bray. Oke, dan ini tampilan saat Daihatsu Onyo-Sennya tipe 15R CVT dibuka kap mesinnya. Kita lanjut ke ruang mesin ya. Untuk ruang mesin seperti ini tampilannya. Kita spill dulu, muter. Ruang mesinnya warna dasar epoxy ya. Ini walaupun epoxy-nya terlihat seperti kehijau-hijauan. Dan ini tampilan mesinnya, 1500 cc, 4 silinder, penggerak roda depan ya. Dual PPTI, 5 speed, menghasilkan tenaga sekitar 106 PS dan torsi sekitar 138 Nm. Oke, di bagian dalam transmisinya sekarang ke bagian samping, filternya, akinya, wiringnya, dan di bagian belakang sini terdapat modul ABS ya, nyumpet di belakang aki. Oke, dan bagian bonetnya seperti ini. Untuk bagian radiatornya, dia di tepian kiri dari bonet ya, Bro ya. Nah, ini. Untuk ruang mesin atau kap mesin, dia warna dasar, epoxy, sudah mendapatkan peredam. Mantap. Mungkin itu aja yang bisa Tama sampaikan atau TM Motorsport sampaikan. Kurang-kurang kata Tama mohon maaf. Jika ada kesalahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen atau bisa langsung hubungi Tama Daihatsu mengenai detail dan informasi pemesanan Daihatsu Jabodetabek. Ya, di nomor 0857-1194-1143. Ya, mau ketemuan di kantor atau di dealer, monggo. Mau ketemuan di luar, monggo. Mau ketemuan di rumah kalian, hayu Tama OTW atuh. Oke, mungkin itu aja. Kurang-kurang kata, Tama mohon maaf. See you goodbye di next video. Bye-bye.